Pemirsa Bincang Sehati, patah tulang atau fraktur terjadi ketika tulang dihantam oleh sesuatu yang kekuatannya melebihi kekuatan tulang itu sendiri. Sebagai contoh, patah tulang dapat terjadi ketika Anda terjatuh dari ketinggian tertentu, mengalami kecelakaan saat berkendara, cedera saat berolahraga, atau ketika tulang terhantam benda-benda keras. Gejala dari patah tulang adalah rasa nyeri yang hebat, terlihat dengan adanya pembengkakan, memar, berdarah, atau ada bagian tulang yang menonjol di bawah kulit yang luka yang mungkin Anda alami ketika mengalami patah tulang. Parah atau tidaknya patah tulang bergantung dari lokasi terjadinya patah tulang dan seberapa luas kerusakan tulang serta jaringan yang ada di sekitarnya. Komplikasi dapat terjadi jika Anda mengalami patah tulang serius yang tidak mendapat penanganan yang tepat. Kemungkinan komplikasi seperti kerusakan pada pembuluh darah dan saraf, infeksi tulang, atau infeksi pada jaringan di sekitarnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, patah tulang bisa terjadi di mana saja dan pada setiap kegiatan sehari-hari. Terkadang ada saja hal yang dapat menyebabkan kita mengalami cedera sistem otot dan rangka, sehingga terasa sangat sakit sekali atau bahkan mungkin sampai sulit untuk bergerak. Nah, setiap cedera atau gangguan lain yang terjadi pada sistem ini tentunya akan mengakibatkan terganggunya pergerakan seseorang sementara atau bahkan mungkin selamanya. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sehati kali ini, yaitu tentang faktor penyebab patah tulang. Dan untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Sehati sudah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dr. Niko, apa kabar? Apa kabar, baik. Seneng banget bisa ketemu. Hari ini kita membahas topik yang sangat umum, sering terjadi, yaitu tentang patah tulang, dokter. Sebelum kita membahas tentang patah tulang itu sendiri, sebetulnya kalau penjelasan tentang tulang manusia itu seperti apa sih, dok? Tulang manusia itu berfungsi untuk sebagai penyangga tubuh kita. Okay. Jadi selain ada tulang, itu ada otot yang membantu yang berfungsi menggerakkan tulang-tulang kita. Kemudian penghubung antar tulang itu adalah sendi. Nah, untuk tulang sendiri ada beberapa macam dan dibagi beberapa macam juga. Itu salah satunya yang sederhana adalah tulang panjang dan tulang pipih. Okay. Contoh tulang panjang misalnya di bagian lengan, bawah, lengan atas, tulang panjang. Tapi kalau tulang pipih lebih di belikat, belakang, atau di tempurung, kepala, seperti itu. Okay. Nah, kalau kemudian jenisnya sendiri, dok, atau strukturnya sendiri antara wanita dengan pria, itu struktur tulang itu berbeda nggak sih, dok? Sebenarnya sih kalau dalam penampakan memang ada bentuk-bentuk tertentu yang berbeda. Okay. Contoh panggul, mungkin di muka, di rahang, itu antara pria dan wanita berbeda gitu loh. Terutama di panggul, kalau wanita lebih lebar. Okay. Gitu loh. Kalau pria atau laki-laki lebih ramping. Cuma kalau untuk komposisinya semuanya sama. Oh, okay. Dari bentuknya berbeda, tapi dari komposisinya pada umumnya sama begitu ya, dok ya? Perbedaannya pun tidak signifikan sekali, cuma kita sebagai klinisi, terutama mungkin ahli forensik segala macam, mengetahui gitu loh, bentuknya berbeda. Dari bentuknya begitu ya, dok ya? Oke, nah dok, kalau sekarang kita berbicara mengenai patah tulang. Nah, sebetulnya definisi dari patah tulang sendiri itu satu kondisi yang seperti apa sih, dok, yang bisa kita sebut sebagai patah tulang gitu, dok? Nah, untuk definisi patah tulang itu dari kita, itu kita definisikan di mana terjadi diskontinuitas dari tulang disertai dengan lukanya jaringan di sekitar tulang atau soft tissue injury.
di daerah sekitar tulang. Jadi biasanya tidak mungkin tulang itu patah, tulangnya saja patah tanpa melukai jaringan di sekitar. Okay. Jadi biasanya di sekitarnya ada pembuluh darah kecil, saraf kecil, dan mungkin jaringan ikat, otot di sekitarnya itu juga terluka. Oke. Nah, kalau jenis-jenisnya sendiri dok dari patah tulang? Jenis patah tulang juga bermacam-macam sih sebenarnya, tapi yang secara umum kita bagi yang pertama adalah patah tulang terbuka atau tertutup. Oke. Kemudian patah tulangnya di bagian apanya? Di bagian kalau tulang panjang ya, terutama di bagian yang di bagian yang dekat sendi atau di tengah-tengah, dalam macam bisa. Kemudian patah pembagian lainnya, apakah patah tulang sederhana atau patah tulang yang kompleks? Seperti itu. Nah, kalau kita sedikit explore tentang apa yang dokter sampaikan baru saja, patah tulang terbuka, tertutup. Nah, masing-masing tuh kondisinya seperti apa, dok? Kalau patah tulang terbuka itu berarti tulangnya sampai ke mencederai kulit atau tulangnya sampai keluar sederhana. Okay. Contoh sederhananya tulangnya keluar, kelihatan tulangnya dari luar. Nah, itu kita sebut patah tulang terbuka. Okay. Gitu. Kalau patah tulang tertutup, berarti patah tulang tapi nyeri sekali, tapi masih nggak ada luka segala macam, tapi pasiennya merasa nyeri sekali. Terus kemudian tidak bisa menggerakkan kakinya, contohnya seperti itu. Nah kalau yang terakhir dokter sampaikan tuh patah tulang yang sederhana, yang jadi untuk patah tulang yang sederhana atau kompleks betul? Itu nanti kita lihat lagi berdasarkan hasil ronsen. Begitu. Jadi intinya yang pertama, yang mungkin tahap awal yang kita bisa harus bedakan pada saat pertanganan pertama itu mungkin patah tulang terbuka atau tertutup. Oke. Jadi itu yang harus diketahui pertama karena akan berpengaruh pada penanganan selanjutnya atau bagaimana dok? Betul, berpengaruh pada penanganan selanjutnya. Oke. Dok, kita lanjutkan pembahasan nanti ya dok selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang faktor penyebab patah tulang. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai kasus patah tulang, yang paling sering terjadi kasus patah tulang itu pada rentan usia berapa dok? Jadi ada kategorinya sih. Jadi dari paling sering orang usia produktif itu paling sering karena kecelakaan kerja, olahraga segala macam itu paling sering. Yang berikutnya adalah pada usia lanjut itu karena faktor kekuatan tulangnya, kepadatan tulangnya seperti itu. Samping itu juga bisa terjadi pada anak-anak. Seperti jatuh sederhana, jatuh di rumah, permainan tertentu yang menimbulkan patah tulang. Dok. Nah, kalau kemudian berbicara mengenai patah tulang yang terjadi pada lansia begitu ya dok ya. Secara struktur berbeda nggak sih dok antara tulang anak-anak usia produktif dengan tulangnya lansia sehingga berpengaruh terhadap seperti misalnya kalau lansia jatuh sedikit aja kemudian sangat mudah untuk mengalami patah tulang. Gimana dok? Betul. Jadi ini juga terpengaruh selain impact-nya sendiri, maksudnya jatuhnya atau kecelakaannya seberapa kencang segala macam. Itu juga dipengaruhi dengan kepadatan tulang yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi pada usia anak-anak, kepadatan tulang itu lambat laun akan meningkat. Gitu. Kemudian pada usia produktif sekitar 16 antara 16-25 tahun itu adalah puncaknya. Setelah itu kepadatan tulang cenderung menurun. Di mana puncaknya pada saat usia lanjut, di mana kalau wanita biasanya hormon estrogennya udah mulai turun yaitu pada saat menopause, dan kalau pada pria juga pada saat hormon-hormon testosteronnya mulai menurun. Nah, itu kepadatan tulang turunnya lebih curam sehingga pada jatuh sedikit, jatuh yang impact-nya sedikit itu akan mudah terjadinya patah tulang dibandingkan usia produktif dan anak-anak. Karena pengaruh dari struktur tulangnya tadi ya dok. Betul. Ya. Nah kalau kemudian hormon yang tadi dokter sempat sampaikan, kemudian kaitannya dengan struktur tulang, apakah itu juga berpengaruh terhadap kekuatan tulang dok? Iya,
Jadi tulang kita itu tidak hanya diem. Jadi tulang kita dari anak-anak itu kan tumbuh. Tumbuh makin panjang, makin kuat, makin padat. Okay. Begitu. Itu dipengaruhi hormon. Dan pada saat tumbuh itu, apa yang proses yang terjadi? Okay. Nah, proses yang terjadi adalah makanan yang kita dapat, asupannya itu nanti diserap oleh tubuh. Uh-huh. Biasanya di usus halus dan di ginjal. Uh-huh. Kemudian akan ditimbun di tulang. Okay. Nah, tapi elektrolit itu salah satunya dan terutama kalsium dan fosfat itu dari uh-huh. tulang itu juga dipakai untuk metabolisme organ-organ tubuh kita yang lain seperti okay. kontraktilitas jantung, kontraktilitas otot itu juga memerlukan. Nah itu mereka selain yang diserap dari usus, dari ginjal, mereka juga mengambil dari tulang. Ah, jadi okay. istilahnya ditimbun, diambil, ditimbun, disedot. Oke. Okay. Tetapi pada saat anak-anak itu penimbunannya tuh positif, misalnya penimbunan lebih banyak daripada yang diserap. Okay. Tapi ketika kita udah usia peak antara ya 16 range antara 16-25 tahun puncaknya, setelah itu akan lebih cenderung menurun, maksudnya yang disedot lebih banyak dibanding ditimbun. Oh, oke. Okay. Maka dari itu pada usia menopause itu terjadi hormon yang membantu untuk penimbunan, itu hormon-hormon itu pada saat menopause tuh jumlah hormon tuh menurun. Okay. Jadi otomatis untuk penimbunannya ini akan lebih sedikit sehingga lebih banyak yang tersedot sehingga tulang menjadi lebih rapuh. Makanya kenapa secara tidak langsung orang tua itu kalau jatuh lebih rentan untuk patah tulang. Karena memang secara struktur tulangnya sendiri juga sudah tidak sekuat struktur yang usianya lebih muda atau lebih bahkan muda. Anak-anak begitu ya dok ya. Oke, pemirsa terjawab berarti sekarang kenapa kalau lansia seringkali jatuh sedikit sudah patah tulang karena faktor tersebut ya dok karena ya. Oke, nah dok kalau kemudian kita berbicara mengenai pekerjaan-pekerjaan juga kemudian jenis-jenis olahraga yang kerap berisiko untuk menyebabkan patah tulang itu yang seperti apa sih dok? Ya otomatis sekarang ya pekerjaan-pekerjaan dan olahraga-olahraga yang high impact. Di mana mungkin perlu diperhatikan masalah safety-nya juga. Kayak seperti olahraga, impact saat terbentur, mungkin saatnya landing atau jatuhnya harus bagaimana, segala macam seperti itu. Kalau untuk masalah pekerjaan, untuk misalnya karyawan di suatu perusahaan pabrik, di mana dia di bagian mekanik yang berhubungan dengan mesin, atau berhubungan dengan ketinggian, jadi kan ada resiko jatuh. Bagaimana safety pekerjaannya, bagaimana. Mungkin kalau pada saat dengan mekanik itu mungkin bisa terjepit atau bagaimana, itu bisa terjadi. Kemudian kalau untuk olahraga, ya kembali lagi, itu seberapa kerasnya olahraga itu bisa terjadi, benturannya itu terjadi gitu. Contohnya mungkin sepak bola, main rugby, kan? American football segala macam lebih sering dia cedera. Yang berpotensi pada akhirnya menyebabkan patah tulang gitu. Betul. Ya dok ya. Oke. Nah dok, tadi kita sudah membahas tentang kalau antara orang tua dengan orang muda struktur tulangnya berbeda, salah satunya dipengaruhi oleh hormon. Nah kalau kita kemudian berbicara yang masa usianya masih anak-anak atau sebelum masuk masa puncak di usia 20 tahun tadi dok, faktor-faktor apa sih dok yang kemudian bisa membuat proses penimbunannya itu jadi banyak sehingga akhirnya di masa emas itu jadi optimal gitu dok? Nah itu bagus sekali, itu juga mau saya sampaikan tadi. Itu adalah dengan asupan makanan yang cukup. Satu, ya. Kedua, olahraga yang bagus. Karena tulang itu semakin ditempa, dia semakin padat. Begitu. Jadi kalau kita rajin olahraga, terutama olahraga impact pada usia anak-anak, itu adalah yang terbaik untuk pertumbuhan tulang dan kepadatan tulang kita. Begitu. Nah, tapi juga ada hal-hal yang harus dihindarin gitu loh. Seperti asap rokok. Sangat kurang baik. Kemudian juga untuk penggunaan atau minum kayak kopi atau yang mengandung kafein dalam jumlah yang banyak. Kemudian juga dengan minuman yang mengandung alkohol yang dalam jumlah yang banyak. Gitu. Nah hal-hal tersebut pengaruhnya apa dok terhadap kemudian proses penimbunan kalsium untuk tulang ya dok ya dengan kemudian proses penarikannya? Jadi dia berhubungannya lebih ke arah
Jadi beberapa dari mereka itu mengganggu untuk vaskularisasi dari pembuluh darah. Jadi okay. untuk tulangnya segala macam itu dia mengganggu. Sehingga terutama ini dalam hal osteoporosis terutama. Bukan okay. pada saat anak-anak. Kalau anak-anak juga mengganggu, tapi terutama pada osteoporosis di mana kepadatannya udah jauh berkurang, hormon berkurang, dengan itu akan mengganggu lagi. Berarti efeknya akan terasa nanti jauh di jangka panjangnya. Betul. Begitu ya dok ya. Oke, kita akan bahas lebih lengkap lagi dok selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang faktor penyebab patah tulang. Masih bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Nah dok, kalau kemudian faktor genetik terhadap kepadatan tulang yang pada akhirnya berpotensi ke mudah atau tidaknya individu kemudian cedera mengalami patah tulang begitu ya dok ya, itu ada hubungannya gak sih dok? Jadi maksudnya genetik kalau dalam hal yang diturunkan, maksudnya kalau ibu saya gampang patah tulang misalnya, kemudian apakah anaknya akan jadi patah gampang patah tulang, itu saya rasa tidak ya. Okay. Kecuali memang ada kelainan genetik atau mutasi genetik di mana ada penyakit-penyakit tertentu yang memang karena kelainan genetik, jadi untuk regulasi penimbunan kalsium dan penyerapan kalsium ini bermasalah. Okay. Jadi tidak balance. Jadi semua itu sebenarnya harus balance. Nah, jadi kadang-kadang ada satu penyakit di mana pada anak-anak di mana penimbunannya lebih banyak. Tapi karena penimbunan yang lebih banyak tidak diikuti dengan penyerapan, nanti tulangnya akan jadi tebal sekali, kaku banget, sehingga jadi bisa juga lebih mudah patah. Okay. Seperti itu. Ada juga gangguan bukan genetik juga, ya genetik juga, kelainan pada kromosom tertentu juga yang mengganggu penyerapan kalsium dalam tubuh juga bisa terjadi. Jadi arahnya lebih ke sana gitu ya dok ya? Ya, jadi kelainan mungkin dari mutasi atau apa, bukan sesuatu yang diturunkan. Ini untuk patah tulang ya. Oke. Nah dok, kalau tadi kan dokter sempat sampaikan kalau patah tulang itu berarti ada bagian tulang yang terpisah, termasuk juga jaringan-jaringan di sekitarnya ikut terpisah juga. Nah kalau kondisi kesleo dok, nah itu kan sering kali orang, oh kesleo, abis itu patah tulang, kayak beriringan gitu ya dok ya. Nah kalau kesleo itu sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa dok? Jadi kesleo itu biasanya kalau paham saya untuk kesleo, kesleo itu biasanya otot atau ligamen di sekitar sendi yang menghubungkan dua otot itu yang terluka. Jadi dia bisa kita bilang kayak tertarik sehingga mungkin dari seratnya sebagian ada yang sobek atau dia benar-benar sobek gitu. Jadi jangan disepelekan. Oke. Jadi kesleo itu bisa juga tampak seperti kesleo, tapi ternyata ada bagian tulang yang patah. Itu juga bisa terjadi. Oke. Jadi terasanya sama kita seperti kesleo, padahal sebetulnya tulangnya patah itu bisa ya dok ya. Bisa. Oke. Tapi kalau tulang yang bergeser gitu dok, ada kan seringkali mungkin juga ya pemirsa ngerasa katanya tulangnya geser gitu. Itu istilah awamnya seperti itu. Nah penjelasannya sebenarnya kalau tulang bergeser itu seperti apa dok? Nah kalau tulang geser itu biasanya disertai dengan nyeri yang cukup hebat ya, yang hebat. Nah itu penjelasannya dari tulang geser itu, kalau tidak tidak terjadinya patah, berarti dia dari sendinya dia geser. Itu akan mengganggu pergerakan. Gitu loh. Saya ingat yang sekali lagi, sendi itu adalah penghubung dari dua tulang. Jadi tulang kita bisa bergerak begini, itu dihubungkan dari tulang sendi. Jadi ada engselnya. Gitu. Nah dari situ engselnya nggak pas. Nah mungkin kita bilang tulangnya bergeser. Tapi itu kondisi yang berbeda dengan patah tulang ya dok? Kondisi yang berbeda dengan patah tulang, tapi cukup bisa juga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Maksudnya seperti apa dok? Seperti setelah penyembuhan yang tidak baik, itu akan menyebabkan nyeri yang berkelanjutan di kemudian hari. Atau mungkin pergerakan yang tidak maksimal di kemudian hari. Oh,
Oke. Nah, kemudian nyeri yang berkesinambungan, tidak tertangani dengan baik, itu efeknya secara jangka panjang apakah kemudian dia memberikan pengaruh terhadap organ-organ lain di sekitarnya kah atau gimana, Dok? Untuk organ-organ lain sih mestinya biasanya hubungannya dengan fungsi. Oke, fungsi. Dan otot atau mungkin ligamen, dan biasanya yang susah itu adalah dengan yang sangat penting adalah nyeri. Gitu. Tapi untuk mengganggu organ-organ lain seperti misalnya organ dalam yang lain, pencernaan segala macam sih umumnya sih tidak. Okay. Tapi lebih ke arah fungsi atau mungkin lebih ke arah kosmetik. Oh, kok jadi benjol ya? Paling mungkin lebih ke arah yang demikian gitu loh. Dan ketika fungsinya nggak maksimal, artinya kan pergerakan kita juga menjadi terganggu, tidak nyaman. Betul, produktivitas betul. Juga tentunya akan menjadi sangat berkurang ya, Dok? Betul. Oke, nah Dok, kalau kemudian sering nih di masyarakat atau mungkin pemirsa juga pernah mengalami ya, ketika patah tulang nggak ngerasa gitu, oh ternyata pas di ronsen baru ketahuan itu patah tulang. Itu beberapa ada yang terjadi seperti itu, penyebabnya apa ya, Dok ya? Umumnya atau mungkin menurut saya 99% kalau patah tulang itu pasti nyeri sekali. Oke. Ya, kadang-kadang mungkin nyeri ya, tetapi mungkin karena dirasa ada nyeri di bagian lain yang lebih hebat, kadang-kadang terselubung untuk nyerinya itu gitu. Tapi biasanya selalu disertai dengan rasa nyeri, bengkak dan pada di saat digerakkan nyeri. Nah, itu biasanya udah lebih ke arah patah tulang. Oke. Atau mungkin juga keseleo juga bisa sih seperti itu. Tapi kalau patah tulang lebih ditonjolkan lagi, kalau lebih kelihatan kalau misalnya ada sesuatu yang aneh gitu. Maksudnya normalnya tangan geraknya begini, kok dia ke arah atas, contohnya juga bisa begitu. Oke. Tapi juga tidak selalu sih yang tanda pentingnya itu tadi. Oke. Ada nyeri. Nyeri, bengkak. Susah digerakkan atau pada saat digerakkan lebih nyeri lagi. Oke, itu harus hati-hati begitu ya, Dok. Ya, walaupun kadang-kala ada nyeri di bagian yang lain yang juga tidak kalah sakit, tapi itu pun tidak bisa diabaikan. Nah, seringkali ketika terjadi hal yang seperti itu malah kemudian treatment pertamanya lebih diurut, Dok. Nah, itu hal yang common, sering terjadi kayak ya, pemirsa. Itu gimana, Dok? Betul. Pasien saya terus terang juga banyak. Nah, dari saya sih sarannya jangan diurut. Okay. Karena kalau diurut pasti makin bengkak, gitu. Dan setahu saya pasti sakit sekali, gitu loh. Mungkin dari pemirsa ada juga pernah merasakan kalau diurut pasti sakit sekali, gitu. Saran saya jika itu terjadi jangan diurut. Okay. Yang dilakukan adalah misalnya di bagian tangan, cari mungkin kayak kayu kecil atau mungkin kardus atau apa di letakkan agak memanjang supaya dia tidak bergerak. Oke. Kemudian dinaikkan, jangan digantung ke bawah. Okay. Agak dinaikkan, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan dan dipastikan kalau benar-benar tidak patah. Kalau itu diurut, dia masih makin bengkak. Okay. Begitu. Kalau makin bengkak, resikonya adalah resiko terburuk adalah mengganggu aliran darah dari area atas ke bawah itu akan terganggu. Nah, kalau dia sampai bengkak sekali, aliran darah itu bisa sampai benar-benar tertutup. Yang terjadi adalah akan tangan ini akan mati rasa, kurang asupan darah, asupan makanan, oksigen, segala macam. Dan yang terburuk lagi bisa sampai sarafnya mati. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya malah jadi benar-benar tidak dapat difungsikan lagi. Betul, ya, Dok, tidak ya. Dapat difungsikan. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan topik ini selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Sehati. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang faktor penyebab patah tulang. Masih bersama dengan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dok, kalau kemudian terjadi patah tulang, komplikasi yang paling sering muncul dari permasalahan patah tulang ini apa saja sih, Dok? Paling sering adalah satu, otomatis tentunya nyeri.
Okay. Kemudian kedua adalah terganggunya fungsi, di mana fungsi dari tangan, kaki kita yang maksudnya yang paling sering terjadinya patah tulang itu adalah pergerakannya. Okay. Pergerakannya. Nah, fungsi tangan ini terutama kalau tangan sangat banyak, yaitu pergerakan tangan kita bisa ditekuk, bisa lurus, bisa kita namanya aposisi bilangnya, masing-masing jari, terus ini juga bisa putar ke keluar, ke dalam. Kalau untuk di kaki, ya fungsinya untuk jalan, fungsinya untuk lari, itu bisa tergantung. Kalau terutama jika tidak penanganan yang adekuat. Oke, tapi kalau misalnya terjadi di bagian-bagian lain, kayak misalnya di yang tulang belakang gitu dok, atau apa, itu mungkin nggak sih dok kemudian berefek mungkin, pada yang lain? Mungkin. Kalau bagian tulang belakang itu lebih kritis menurut saya ya, lebih membahayakan. Karena bisa terjadinya saraf terjepit, segala macam. Kalau saraf terjepit mungkin pada stadium yang rendah atau masih sedikit, ya mungkin yang dirasakan nyeri atau apa. Dimana bila terjadi yang lebih ekstrim, misalnya jatuh dari ketinggian, ya, seperti itu, segala macam, itu bisa terjadi sampai hingga kelumpuhan. Kalau di tulang belakang. Kalau terjadi tulang belakang, maka potensi kelumpuhan itu bisa. Bisa ada. Bisa terjadi ya dok ya. Oke, tapi sangat mungkin untuk kemudian misalnya dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti dokter sampaikan tadi, untuk kesembuhannya itu kan termasuk bagian yang cukup krusial dalam tubuh manusia gitu ya dok ya. Tapi potensi untuk kesembuhannya sebetulnya masih bisa juga kan dok? Maksudnya untuk setelah terjadi patah tulang sehingga akhirnya tidak sampai kepada kelumpuhan itu bisa dicegah kan dok? Atau bagaimana sebetulnya? Jadi tergantung seberapa parah sih, saya tidak bisa menyebutkan bisa nggak dicegah gitu loh. Tapi kalau misalnya dia belum terlalu parah, dia sudah datang ke dokter, penanganannya cukup adekuat, nah bisa dicegah. Tapi kalau memang dari impact-nya pertama aja yang sudah besar dan sudah sehingga sudah datang ke dokter dengan terjadi kelumpuhan, terus terang untuk kembali recover ke 100% ke aktivitas sebelumnya itu sangat sulit. Nah kalau sampai ada patah tulang yang pada akhirnya menyebabkan harus diamputasi, itu mungkin kan nggak sih dok? Atau pernah ada kasus yang seperti itu? Bisa. Jadi seperti saya bilang, patah tulang itu apa? Patah tulang tadi adalah diskontinuitas dari tulang, permukaan tulang dengan perlukaan pada jaringan di sekitar. Nah, kalau yang luka di jaringan sekitarnya adalah pembuluh darah utama atau pembuluh darah besar dan pertolongannya terlambat, maka perlu maka misal di bagian paha ada pembuluh darah besar di sini. Nah, kemudian dia patahnya cukup besar dan tajam, dia geser, menusuk, merobek pembuluh darah besar itu, kemudian terdapat luka dan tidak ditolong dengan cepat dengan adekuat. Nah, bisa aliran darah ke bawah tidak ada selama berapa lama. Nah, jadi mati. Jadi perlu penanganan amputasi. Kalau sudah sampai kondisi seperti itu ya dok ya. Dok, sekarang sudah ada pertanyaan dari pemirsa kita di rumah. Kita simak dulu pertanyaannya sama-sama berikut ini. Nama saya Ibu Sari. Ada yang ingin saya tanyakan mengenai patah tulang. Kebetulan saudara saya 5 bulan yang lalu di bagian kaki mengalami cedera patah tulang. Tapi kok sampai sekarang kadang masih ada nyeri-nyeri gitu. Itu penyebabnya apa ya? Tapi udah dipasang penis sih itu, cuman kok masih suka nyeri. Nah, itu penyebabnya apa? Makasih. Ya dok, saya dengan Sony Ferdiansa dok, usia 40 tahun. Pada tahun 2006, ligamen saya robek main bola. Gitu. Nah, dipasang skru sama salah satu dokter lah di daerah Tangerang. Nah sekarang ketika saya mau aktivitas olahraga lagi itu agak nyeri dok gitu. Jadi kira-kira solusinya seperti apa ya dok? Nah dokter, itu tadi pertanyaannya, kita bahas satu-satu ya dok. Yang pertama tadi dari Sari, saudara saya 5 bulan lalu patah tulang dan sudah dipasang pen, tapi katanya masih suka nyeri-nyeri, itu kenapa ya dok? Ya, jadi pada saat patah tulang pasti ada nyeri. Kemudian pada saat tindakan operasi, pemasangan pen, itu akan ada sayatan tambahan atau sayatan kalau misalnya patah tulangnya tertutup. Nah pada saat itu pasti ada sedikit saraf-saraf kecil yang di sekitar situ yang terpotong. Gitu loh, pasti untuk nyeri di daerah sekitar itu bisa. Itu yang pertama.
Yang kedua, dari patah tulangnya sendiri, dari sedang fase penyembuhan juga bisa. Yang ketiga, penyebab patah tulang itu sendiri. Tapi umumnya kalau sudah dipasang pen, itu tulang sudah tidak bergerak. Ya. Jadi untuk nyeri dari situ sih biasanya berlambat laun akan hilang. Dan nyeri di daerah pasang pen, nah itu harus dicek lagi dengan pemeriksaan kontrol rutin. Karena kita juga harus lihat apakah tulangnya udah mulai nyambung atau belum. Ataukah pennya ada mungkin, pennya bisa terjadi geser atau tidak, seperti itu. Karena pennya terjadi geser segala macam bisa menyebabkan juga nyeri. Atau penyebabnya bekas dari operasi itu tadi yang lambat laun mestinya akan bertahap hilang. Tapi itu sebetulnya satu reaksi yang wajar dari tubuh kita ya dok, masih merasakan nyeri setelah pasang pen, setelah operasi itu, walaupun kondisinya itu sudah 5 bulan yang lalu gitu dok. Nyerinya tergantung nyerinya juga seperti apa ya. Kalau nyerinya hanya sedikit-sedikit, terutama di daerah bekas operasi, menurut saya sih agak lumrah. Tapi kalau nyerinya nyeri sekali, kemudian juga disertai rasa bengkak, mungkin segala macam, mungkin lebih baik dikonsulkan lagi ke dokter yang bersangkutan. Tulangnya ya, oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Sari. Nah yang kedua, ini ada pertanyaan juga dari Sony, 40 tahun. Tahun 2006, ligamen saya robek karena bermain bola. Nah, sekarang sudah membaik. Tapi kalau main bola lagi masih terasa nyeri, dok. Kira-kira kenapa dan apa solusinya? Itu udah 13 tahun ya. Berarti kalau sekarang 2019 kan? Iya, betul. 2006. 2006. Kan? Ya. Ligamen itu biasanya di lutut ya? Yang ditanyakan di lutut ya tadi ya. Nah kalau di lutut itu biasanya dilakukan rekonstruksi. Nah untuk itu biasanya itu ada beberapa sebab yang bisa menyebabkan nyeri lagi di jangka panjang. Yaitu yang pertama terjadi kelonggaran dari ligamen yang di operasi bisa. Yang kedua adalah nyeri memang di daerah bekas operasi juga bisa. Kemudian terjadinya artritis di dalam lutut juga bisa karena cedera sebelumnya yang mungkin bertambah parah juga bisa. Jadi karena pertanyaannya terlalu umum juga sih ya, jadi menurut saya kembali konsulkan ke dokter Anda. Oke, karena juga sudah cukup lama ya dok ya rentang waktunya. Kadang-kadang kita memang harus dievaluasi ulang. Oke. Nah kalau sehabis kondisi-kondisi yang misalnya seperti operasi, kemudian itu juga pemasangan pen, itu jeda kontrolnya biasanya berapa bulan sih dok? Kalaupun misalnya kan udah nyaman, udah enak, tetap harus kembali kontrol dong? Jadi untuk awal kita biasanya kontrol rutin sampai luka di kulitnya bagus. Setelah itu nanti biasanya kita ronsen berkala. Ini untuk pemasangan pen ya contohnya. Itu bisa 6 minggu, 12 minggu, 24 minggu, 48 minggu, atau setahun, 2 tahun. Nah setelah itu nanti biasanya kontrol sesuai dengan kebutuhan. Tetapi itu bisa berubah tergantung karena kondisi per pasien itu berbeda. Itu yang umum yang kita lakukan. Nah nanti kayak seperti ini udah 13 tahun. Tentunya dia nggak kontrol kan, mungkin udah berapa tahun tidak kontrol segala macam. Ketika udah timbulnya keluhan, lebih baik kontrolkan ke dokter Anda sebelum keluhan ini bertambah parah. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Sony yang tadi menyampaikan pertanyaannya ke Bincang Sehati. Nah, dok, kita kembali ke pertanyaan. Sempat membahas sedikit tentang pemasangan pen gitu ya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi patah tulang. Solusinya hanya pemasangan pen sajakah atau sebetulnya ada penanganan-penanganan yang lain untuk permasalahan patah tulang ini, dok? Jadi tidak semua patah tulang itu kita lakukan pemasangan pen. Tergantung patah tulangnya seperti apa, di mana gitu loh. Karena terus terang untuk bidang patah tulang itu penanganannya berbeda, pennya pun berbeda. Mau patah tulang di sini, di sini, di sini, itu semua berbeda pennya. Letaknya patah yang di sini sama di sini aja pennya bisa berbeda. Gitu loh. Jadi is case to case basis, jadi saya nggak bisa bilang apakah selalu, tapi tidak. Jadi intinya adalah kita membiarkan tulang itu bisa kita kembalikan pada posisi yang bagus atau senormal mungkin. Kemudian tidak banyak pergerakan sehingga tulang itu bisa kembali tumbuh dan sembuh.
dan menyambung maksud saya. Begitu. Itu tujuan dari terapi yang kita lakukan. Tapi tidak selalu semua dengan operasi. Tergantung usia juga. Pada anak-anak itu lebih tolerable untuk dilakukan tidak perlu operasi. Hanya dengan pemasangan gips segala macam lebih rutin. Tergantung patahnya, apakah patahnya benar-benar udah geser sekali atau patahnya hanya patah tapi tidak geser seperti Oke. Jadi penanganannya cukup beragam dan belum tentu juga harus patah pasang pen, patah pasang nggak selalu seperti itu ya, betul. Dok ya. Kadang-kadang ada option yang bisa kita tawarkan bahkan ke pasien gitu loh. Kamu mau pasang pen atau mau digips saja? Keuntungan kerugiannya begini. Keuntungan kerugiannya kita bahas nanti ya dok, selepas beberapa tips yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Tipsnya kali ini tentang pertolongan pertama patah tulang. Seperti apa tipsnya? Silakan simak yang berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, patah tulang adalah cedera traumatis serius yang membutuhkan pertolongan medis. Namun mendapatkan pertolongan pertama dari praktisi medis terlatih tidak selalu memungkinkan. Berikut ini cara memberikan pertolongan pertama patah tulang. Perhatikan bagian yang cedera. Dalam situasi darurat tanpa ada praktisi medis terlatih, Anda harus dapat memperkirakan tingkat keparahan cedera dengan cepat. Jangan memindahkan korban ke tempat lain sampai ada petugas medis yang datang, terutama apabila luka terlihat di area kepala, leher, dan tulang belakang. Hentikan pendarahan yang terjadi. Jika cedera menimbulkan pendarahan yang hebat, Anda harus berusaha menghentikannya. Anda bisa mengendalikan pendarahan dengan tekan luka dengan kuat, menggunakan perban steril, dan dapat menyerap. Pendarahan hebat dari pembuluh arteri utama dapat menyebabkan kematian dalam waktu beberapa menit. Hubungi unit gawat darurat. Anda sudah memastikan bahwa cedera tersebut serius, serta pendarahan yang hebat. Segera panggil ambulans dan meminta pertolongan medis untuk datang. Berikan bantuan napas buatan. Jika orang yang cedera tidak bernapas dan Anda tidak bisa merasakan denyut nadi di pergelangan tangan atau lehernya, mulailah memberikan napas buatan. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati, masih membahas topik tentang faktor penyebab patah tulang. Masih bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Niko Raga, spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Dok, menyambung yang tadi, jadi kemudian penanganan dari patah tulang itu sendiri sebetulnya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik itu pen ataupun gips gitu ya dok ya. Nah itu seperti apa dok? Biasanya pada gips itu kita habis pasang gips, jadi biasanya beberapa sendi kita kunci dengan gips. Contohnya patah tulang di sini. Pada anak-anak biasanya kita pasang gips dari dari tangan bagian sini sampai ke lengan atas. Nah, kerugiannya biasanya adalah, keuntungan mungkin tidak operasi ya. Yang kerugiannya adalah pada saat pemasangan gips ini dipertahankan berapa lama? Bisa sebulan, kira-kira kurang lebih biasanya sebulan, dua bulan. Sebulan lah umumnya. Nah, itu akan menyebabkan kekakuan pada sendinya. Gitu. Kalau pada anak-anak, toleransi itu cukup besar dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Orang dewasa kan lebih mudah terjadinya kekakuan pada sendi dibandingkan anak-anak. Sedangkan kalau kita pasang pen dan dokternya sudah memasang dengan baik dan tulangnya mungkin patahnya juga yang sederhana, nggak terlalu hancur, itu setelah pasang pen, itu sudah bisa digerakkan secepatnya. Begitu. Bahkan kalau patah tulang di paha misalnya, di lengan, di betis misalnya, itu dengan pemasangan gips bisa lebih dari sebulan.
gitu loh. Sedangkan kalau dengan pemasangan pen pada saat ini, dengan pen-pen tertentu, habis operasi pasti sudah bisa langsung jalan. Oke. Begitu loh. Jadi kita sebagai dokter ortopedi juga ingin meningkatkan kualitas hidup pasien setelah terjadinya patah tulang, sehingga mereka bisa cepat kembali ke aktivitas mereka semula. Oh ya. Jadi sangat kita harapkan untuk pasien cepat untuk kembali ke aktivitas semula. Jadi kalau misalnya patah tulang di kaki pun kita bisa pasang pen yang cukup kuat, cukup stabil, pasien bisa jalan setelah itu. Tidak usah nunggu berapa lama segala macam. Kalau misalnya tulang itu bisa sembuh sendirinya, asal dengan dipertahankan tidak bergerak yang adekuat ya. Nah itu butuh waktu lama, tapi dengan pemasangan pen tulang itu nggak akan bergerak. Dan sehingga sudah bisa dipakai untuk fungsinya. Jadi begitu. Secara kesejahteraan pasien tentunya akan bisa lebih cepat sembuh, cepat terbantu begitu ya. Tapi memang harus melewati proses operasi itu sendiri gitu ya, dok ya. Oke, nah dok, tapi kalau misal pemasangan pen itu perawatannya sulit nggak sih dok? Jadi perawatannya sih umumnya langsung ke dokter yang bersangkutan. Biasanya sih umumnya kalau tidak ada masalah sekitar 1-2 minggu perawatan luka itu sudah selesai. Gitu loh, kecuali mengalami komplikasi tertentu atau mungkin karena patah tulang terbuka, itu terjadinya komplikasi sangat tinggi sekali. Gitu, jadi itu penyebab-penyebab mungkin perawatan luka yang lebih rumit gitu. Tapi kalau perawatan luka misalnya dia patah di sini, setelah operasi umumnya ya 1-2 minggu udah oke. Nah dok, pernah dok berhadapan pada satu situasi atau satu kasus gitu ya dok ya, di mana memang patah tulang itu dilakukan dengan sengaja untuk melakukan satu kegiatan pertolongan yang lain gitu dalam operasi atau apa, itu mungkin dilakukan ya sih dok? Itu juga jarang ya, mungkin kalau maksudnya patah tulang itu kalau di bidang yang kayak bedah saraf mungkin karena ada cedera atau karena ada masalah lain di otak misalnya, jadi otaknya harus dibolongin, nah itu mungkin itu tulangnya dibolongin, jadi mungkin maksudnya begitu ya, saya nggak tahu. Kalau di bidang ortopedi sendiri sih bukan penanganan pertama sih, biasanya kadang-kadang pasien datang yang seperti tadi disampaikan, banyak beberapa masyarakat itu lebih suka ke tukang urut atau istilahnya dukun patah tulang, sehingga setelah diterapi berapa bulan di sana, beberapa pasien saya bisa 3 bulan, 6 bulan gitu, dibaring aja, gak bisa bekerja, hanya duduk aja, berbaring di ranjang 3 bulan, 6 bulan. Nah, setelah itu tulangnya nyambung, tetapi tidak pada posisi yang benar. Begitu. Ada pasien saya pernah patah tulang di sini, nyambung tulangnya, tetapi setelah dia belajar berjalan, itu beda selisih, kanan-kirinya beda panjangnya, beda 5-10 cm. Sehingga akhirnya mereka ke kita, ke dokter spesialis tulang. Nah otomatis kita untuk memperbaikinya, kita harus patahin tulangnya dulu. Begitu, untuk mengembalikan panjang yang sama. Tapi itu tentunya menjadi kasus itu menjadi lebih rumit lagi. Iya betul, dibandingkan dengan ketika penanganan pertamanya langsung dihandle dengan tepat begitu ya dok ya. Nah dok, pernah mungkin pemirsa juga pernah melihat bahwa setelah ada kecelakaan kemudian tulangnya patah, pada saat tersambung itu seperti nggak sempurna gitu dok, kayak ada bagian yang masuk lebih mendalam sehingga kelihatannya nggak seperti lurus rapi seperti sedia kala. Itu sebenarnya kasus-kasus yang seperti apa sih dok? Biasanya itu kasus-kasus yang terlambat. Biasanya umumnya kasus-kasus yang terlambat. Atau mungkin ada komplikasi dari lukanya sendiri, bukan hanya tulangnya saja, tapi lukanya sendiri, terutama komplikasi itu lebih sering terjadi kalau sudah terjadinya patah tulang terbuka atau karena benturan yang hebat, itu menyebabkan luka yang hebat, ototnya sobek segala macam itu, sehingga banyak menimbulkan bekas-bekas luka atau yang tidak rata atau yang kelihatan ya, betul seperti itu. Seperti itu. Tapi bukan dari tulang itu sendiri umumnya dok ya? Umumnya tidak dari tulang itu sendiri. Nah saya tertarik membahas tadi yang dokter sampaikan bahwa seringkali ada kasus yang salah penanganan di awal, balik ke dokter kemudian tulangnya harus dipatahkan dulu untuk kemudian dilakukan penyambungan ulang. Nah kalau bisa diceritakan sebetulnya treatmentnya itu seperti apa dok? Maksudnya dalam bayangan saya mungkin ya pemirsa, dipatahkan kemudian disambung lagi, apakah itu kemudian jadi panjangnya bisa jadi sama lagi gitu loh dok?
Kembali lagi, itu case to case basis. Jadi okay. biasanya yang sederhana aja, terutama untuk yang sering mengalami pemendekan itu adalah tulang panjang di daerah lengan atas, lengan bawah. Yang paling kritikal adalah di paha dan di betis. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya dia patahnya sederhana, nah setelah dia patah, di sini tuh kan tulang kaki kita ini digerakkan oleh otot. Okay. Jadi ototnya itu seperti kurang lebih seperti karet ya. Mm. Jadi begitu rangkanya patah, dia akan menarik bagian ini ke atas. Okay. Jadi akan tulangnya nempelnya seperti ini, mm-hmm. gitu loh. Atau tulangnya nempelnya seperti ini. Okay. Gimana yang normal itu kita kembalikan dulu ke sini, kemudian kita pasang pen. Oh, oke. Okay. Itu yang dilakukan ya dok ya. Dok, mungkin terakhir untuk pemirsa di rumah terkait dengan penanganan patah tulang ini, apa yang bisa dilakukan? Do don'ts-nya apa? Penanganan pertama yang paling tepat apa? Silahkan dokter. Jadi do-nya adalah ketika terjadi patah tulang, jangan setelah itu langsung jangan digerakkan. Misalnya dia habis jatuh, jangan digerakkan, kemudian dikompres dingin, ya, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga pasti tidak ada patah tulang, baru mungkin kayunya atau apanya boleh dilepas, begitu. Yang down-nya adalah jangan diurut, jangan dibawa ke alternatif yang menurut saya belum jelas dan terus terang banyak komplikasi-komplikasi yang sudah terjadi. Saya tidak menyebutkan yang di mana, tetapi saran saya selalu ke rumah sakit, ke dokter, konsultasikan ke dokter Anda untuk menghindari terjadinya komplikasi lebih lanjut. Yang justru lebih sulit nanti penanganannya. Betul. Dok ya. Dok, terima kasih sekali waktunya hadir di Bincang Sehati. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Bincang Sehati kali ini. Kritik, saran kami tunggu di SMS 0889-8100-5000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Sehati Dai TV. Atau Anda bisa follow Instagram kami di @BincangSehatiDaiTV. Dan akhirnya saya Ayu Suto mundur diri. Sampai ketemu lain waktu tentunya hanya di Bincang Sehati Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa.